Sudarlun Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh DPA Partai Aceh Muzakir Manap diarak dengan menunggang kuda ketika menghadiri acara rapat kerja Partai Aceh yang diselenggarakan di Gedung Olah Seni Kota Takengon Minggu 28 Maret 2021. Mantan Wakil Gubernur Aceh ini tiba di halaman kantor DPRK Aceh Tengah sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Di halaman gedung dewan telah disiapkan dua ekor kuda dan salah satunya ditunggangi oleh Mualim. Di pintu gerbang masuk ke gedung olah seni, Mualim sempat dipesiju oleh sejumlah ibu-ibu. Jadi, bang, masuk aja bang, masuk aja bang. Pembukaan raker yang diikuti oleh para pengurus DPA serta pengurus DPW Partai Aceh dari seluruh kabupaten kota itu berlangsung meriah. Gedung olah seni sesaat memerah lantaran berkumpulnya para simpatisan maupun para pengurus dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Sebagai pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh di PWPA Kabupaten Aceh Tengah jabatan periode 2021-2026. Dan sungguh-sungguh untuk memenangkan Partai Aceh. Untuk memenangkan Partai Aceh. Baik. Acara tersebut juga dihadiri oleh Tuhaput Partai Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haitar, Sekjen Partai Aceh H. Kamarudin Abu Bakar, serta Bupati Aceh Tengah Sabela Abu Bakar. Dari Aceh Tengah, Mahyadi, Serambi TV.